telepon polisi. Ngomong apa kamu? Enggak pak. Iya. Waduh. Tada. Wow. Wah, mobil keren banget. Wih, sampai ada namanya ZDX, widih. Wah, makasih, Pak. Sama-sama, nak. Aduh, tiap hari Minggu kayak begini nih, guys. Nggak bisa pergi, nggak boleh sama papa. Soalnya kita harus bantu-bantu beres-beres rumah, guys. Udahlah, aku beresin dulu aja. Biar habis ini bisa main. Orang di sini juga kagak ada rumputnya. Kenapa disuruh bersihin dah? Udahlah, yang penting aku udah bersih-bersih kayak gini, guys. Aduh, lihat nih, guys. Udah karatan kayak gini rumah, ya kan? Udah jelek banget. Udahlah, biarinlah. Udah, yang penting udah aku ini ya, udah. Pasti abis ini suruh bersih-bersih lagi nih. Wah, tuh lihat tuh si papa aku tuh, guys. Dia lagi cuci piring tuh, guys. Aduh, beginilah nasib aku nih. Rumah udah reot. Lihat yang lainnya, mewah-mewah semua. Tapi aku tetap bersyukur, guys. Biarin aja deh. Woi, Ces, kok gak kerja lu? Malah nonton TV. Bentar, lihat nih, ada berita. Breaking news. Apaan sih? Breaking news, pemirsa, Anda saksikan secara langsung sekarang live di Brookhaven Bank. Telah terjadi perampokan dan bisa Anda saksikan saat ini polisi sedang mencoba untuk menangkap para penjahat yang telah merampok bank ini. Namun seperti yang disaksikan sampai saat ini juga, polisi masih belum melihat para kriminal itu. Apakah mereka berhasil kabur? Entahlah, pemirsa. Tapi kita doakan saja semoga kepolisian Brookhaven dapat menangkap para penjahat ini yang telah mengambil banyak uang masyarakat yang disimpan di dalam bank Brookhaven. Itu dia breaking news pagi ini. Kita akan tunggu kelanjutannya nanti, pemirsa. Hei, perampok, cepat kalian keluar. Kalian telah dikepung. Tidak ada jalan keluar lagi. Cepat keluar atau kami akan tembak. Waduh, gimana nih? Polisi sudah di depan. Ayo cepetan, kita harus kabur. Waduh, kalian sudah dikepung. Kalian tidak bisa kabur. Wah, gimana nih? Cepetan, lewat ventilasi sebelah sini. Kamu cover aku. Oke. Ayo lewat sini. Oke. Pergi kalian, polisi jelek. Waduh, saatnya kabur. Ayo. Oke. Dikit lagi kita berhasil. Polisi itu gak tahu jalan ini. Ayo. Ayo, buruan. Buka. Bagus. Mereka pasti gak tahu kita lewat mana. Ayo, kita harus sembunyiin uang ini dulu. Kamu benar, tapi sembunyi di mana? Aduh, di mana ya? Kita nih mau ngerampok, tapi kok gak tahu sih mau di mana, gimana sih? Kamu sendiri juga gak tahu gimana dong. Bentar. Ayo, aman. Lewat sini. Oke. Kayaknya gak ada polisi, gak ada. Ayo cepetan. Dan seperti yang bisa anda lihat, pemirsa, polisi telah meminta para kriminal itu untuk keluar, tapi mereka malah wow. Woi, perampoknya nembak. Waduh. Wah, seru nih. Wah, gila, ini live loh. Dong. Oh, udah telepon. Oh, halo. Oh, ya bos. Buruan kamu kesini. Ini kudanya ngamuk. Oh, waduh. Oke, bos. Siap, saya ke sana. Iya, cepetan ya. Oke, bos. Siap. Wah, waduh, ada telepon lagi dari bos. Oh, set. Ces. Wah, gila. Polisinya masuk. Hei, jangan nonton berita kayak gitu terus. Iya, Pak, tapi ini live loh. Perampokan bank. Oh, udah, biarin aja. Seru loh, Pak. Perampoknya ganas. Ini ditayangin live. Ah, yaudah, terserah kalian lah. Oh, papa mau ke rumah bos dulu ya. Ya ampun, Pak, ini kan hari Minggu. Iya, tapi bos butuh bantuan, bos papa. Ya ampun, kerja mulu. Tapi, bajunya rombeng. Ya ampun, Ces. Jangan gitu dong, kasihan papa. Dia udah bekerja keras buat kita. Doain aja ya, papa bisa beliin baju baru. Tadi tuh lu ngomongnya gitu mulu. Udahlah, papa langsung berangkat dulu ya. Kalian hati-hati loh di rumah. Kayaknya papa kerja di rumah bosnya itu udah lama deh. Menurut aku bosnya pelit. Masa baju kita rombeng gini? Gak bisa beli baju. Jalan, Ces, biarin aja. Udah, ayo nonton lagi beritanya, seru nih. Ini ditayangin live ini, guys. Waduh, kayaknya ini para perampoknya kabur. Polisi udah masuk, tapi mereka gak nemuin. Wih. Nah, akhirnya sampai juga. Aduh, kuda si bos kenapa lagi?
Bos, bos, gimana bos? Nah, akhirnya kamu datang juga. Maaf ya, minggu-minggu aku panggil. Soalnya nih kuda, dia gak mau makan. Oh, tenang. Ini mah, minta dielus-elus. Gini loh bos. Ayo, kita taruh aja di situ uangnya. Pasti gak ada yang tahu. Ya udah, ayo, cepetan. Eh, bentar. Kenapa? Kayaknya ada orang. Wah, bahaya nih. Wah, tuh kan bener. Ya udah, buruan cepet. Oke, bentar. Hei, kalian, jangan bergerak. Ada siapa? Angkat tangan. Cepetan urut, angkat tangan. Iya tuh cepet. Telepon polisi. Kamu apa kamu? Enggak pak. Iya. Waduh. Bos. Hei kamu, mau saya tembak juga? Jangan pak, saya punya anak dua, kasihan mereka pak. Si Zed sama Ences. Aku gak peduli, angkat tangan. Iya pak. Aku gak mau ada korban lagi. Ayo, John, masuk John. Oke. Waduh, kenapa malah nembak orang sih? Dia mau lapor polisi. Wah. Hei, kamu, di mana tempat paling aman buat kita sembunyiin uang? Cepet jawab. Di sini pak, di sini, ikut aku. Jangan macam-macam kamu ya. Enggak pak, enggak. Saya enggak mau mati. Sebelah mana? Di atas ini pak. Naik situ, oke. Kayaknya di sini aman nih. Ya udah, aku taruh dulu uangnya. Sebelah mana? Di belakang sini pak. Ya udah, taruh sini. Furwan, taruh punyamu juga. Sini pistolnya. Nih, oke. Jangan gerak ya kamu. Oke, aku taruh dulu sini. Udah. Kamu? Hah? Ampun pak, saya cuma gak mau mati pak. Dengerin kamu ya. Gak ada yang boleh tahu lokasi ini. Siapapun itu, apalagi polisi. Kalau sampai kamu lapor ke siapapun, ini akibatnya. Waduh. Pelurunya kemana-mana, malah ditembakin. Biar dia takut. Iya pak, jangan pak, ampun pak. Dalam beberapa hari, kami akan ambil uang ini. Kalau sampai saat kami kesini gak ada uangnya. Iya, saya tahu pak, saya gak mau mati. Saya cuma mau pulang pak. Kayaknya dia penakut, dia gak bakal lapor siapa-siapa. Ya udah, ayo kita pergi. Oke, ayo. Jangan lapor kamu ya. Iya pak. Waduh, gimana nih? Aku mau pulang aja. Oke, saatnya berangkat sekolah. Weh, Cez, ayo berangkat. Ngapain lu main HP mulu, udah keburu telat nih. Aduh, bentar nanggung nih gamenya. Main game mulu lu, belajar juga. Aduh. Oke guys, kita mau berangkat ke sekolah. Lihat nih guys, kalau baju sekolah kita tetap bagus. Soalnya papa kita mementingkan pendidikan kita guys. Walaupun baju rumahnya rompeng-rompeng. Ya ampun, gak boleh gitu Cez. Udah, aku mau berangkat lah. Aku tinggal kamu ya. Tungguin. Pak, kenapa pak? Gak apa-apa, Zed. Kok kayaknya papa sedih gitu? Gak sedih kok. Breaking news, pemirsa. Wah, akhirnya. Papa kenapa sih? Udah 3 hari loh papa kayak gini ngeliatin TV mulu dan gak kerja. Iya, gimana sih papa? Gak tau lah, ayo Zed, kita berangkat aja. Aduh, yaudahlah, ayo ya, keburu terat juga nih. Ayo, buruan, aku tinggal loh. Kok jadi kamu yang ninggal aku, tungguin. Pemirsa, akhirnya kepolisian telah berhasil menangkap dua penjahat yang telah merampok Bank Blue Heaven. Mereka ditangkap? Baik, terima kasih rekan-rekan media telah hadir. Hari ini kami telah berhasil menangkap kedua pelaku perampokan Bank Blue Heaven. Ayo, balik badan. Ini dia muka-muka mereka. Ya, balik badan, ayo. Waduh, pakai nangis segala. Gak usah nangis. Ya, jadi kami langsung sigap. Kepolisian Blue Heaven berhasil menangkap mereka tidak lama setelah hari perampokan. Namun sayang sekali, sampai hari ini mereka masih merahasiakan di mana uang yang telah berhasil mereka rampok tersebut berada. Jadi saat ini uangnya masih belum ketemu, mereka sembunyikan entah di mana. Tapi kami kepolisian Blue Heaven tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus mengusut tuntas. Kami akan mencari di mana mereka menyembunyikan uang tersebut. Begitu, terima kasih. Baiklah pemirsa, itulah breaking news pagi ini. Akhirnya kepolisian berhasil menangkap para pelaku.
Sekarang tiga pertanyaan terbesarnya adalah, di mana uang itu berada? Astaga, waduh, para perampok itu ditangkap dan polisi mereka nggak tahu uang itu di mana. Apa harus aku laporin ke polisi ya? Tapi kalau aku ambil, aku bisa mendadak kaya. Aku nggak perlu kerja sama bos lagi. Bos juga sekarang kritis di rumah sakit. Aku harus ambil uang itu. Iya, ini juga untuk masa depanku dan anak-anakku. Waduh, aku harus cepat sebelum polisi itu mereka menemukannya. Uang itu masih ada di situ pastinya. Aku harus ambil. Aku harus cepat. Oke. Ya ampun, uang sebanyak ini. Aku kaya. Aku kaya. Polisi gak akan pernah tahu. Dan aku bisa pakai rumah ini, uang ini buat beli rumah, beli mobil, buat sekolah si cuman. Waduh, enggak usah kerja lagi. Wah, tadi kelasnya Pak Kamdi susah banget, Ces. Aku enggak bisa ngerjain. Yaelah, itu tuang mah gampang. Gaya banget sih lu. Itu mobil siapa? Mobil apaan? Kok iya ada mobil? Apa bosnya Papa ya? Waduh, Ces. Jangan-jangan bosnya Papa marah soalnya Papa udah gak kerja lagi. Waduh, bisa jadi. Loh, aneh banget. Papa, Papa. Ces, Ces, Papa di belakang. Di belakang? Pa? Loh. Pa? Evo, halo Ces, udah pulang. Loh. Huh? Kok Papa pakai baju gaya amat? Ini gak ada apa-apanya lah. Waduh. Wah, Papa nih, bajunya bagus. Anaknya bajunya tebang camping, gak dibeliin. Jangan salah. Baju kalian udah penuh terisi di lemari. Hah? Masa? Waduh, kok tiba-tiba Papa punya uang? Ini nih, kalian belum tahu kan? Papa menang undian. Terus Papa dapat uang banyak. Hah? Serius, Pa? Lihat aja nih, Papa baru suruh tukang bikin kolam renang. Wow, aku baru sadar. Waduh, iya nih, aku juga baru sadar. Tiba-tiba ada kolam renang. Wow, langsung nyebar. Wah, tolong, aku gak bisa renang. Terus gimana sih lo? Waduh, wafat tuh anak. Waduh, saking semangatnya. Mantap. Tapi Papa menang undian apa sih? Kayaknya Papa gak pernah ikut undian apapun. Oh, ada lah. Masa apapun yang Papa lakuin harus cerita ke kalian? Wih, emang dapat uang berapa, Pa? 10 miliar. Wadidaw. Shit, kamu tahu artinya apa? Apa, Ces? Aku bisa beli PS4, PS5, PS6 yang belum keluar juga bisa aku beli. Waduh, mantep banget, Pa. Yeay! Guys, sebulan telah berlalu dan inilah kehidupan kita sekarang. Rumah kita jadi mantep banget kan, cuy? Untuk banget itu Papa dia menang undian, guys, dan kita dapat uang banyak. Wah, rumah kita jadi keren kan, cuy? Dan hari ini adalah ulang tahun aku. Papa katanya ada hadiah spesial nih buat aku. Tapi ini udah siang gini kok gak dikasih tahu sih dari tadi, Pa. Papa, wih, kok bisa melayang gini sih? Aduh, Seth, jangan ganggu dong. Papa lagi nonton acara favorit Papa ini. Acara favorit Papa apa tuh? Waduh, wah gak boleh nih. Wah. Ini 18 plus. Aduh, kamu kenapa sih? Ini ngomong-ngomong kok Papa bisa terbang gini sih? Ya, beginilah kalau orang kaya, apapun bisa dibeli. Angin juga bisa dibeli, lihat tuh. Nih, Papa melayang soalnya Papa beli angin. Huh? Beli angin? Yoi, kursi angin. Waduh, aneh banget sih guys. Kok gitu sih? Waduh, songong amat Papa semua bisa dibeli katanya. Loh, emang gitu di Brookhaven? Oh, di Brookhaven. Aduh, udah aku mau nemuin Sinces. Papa nih katanya mau kasih kado, gak ada kadonya.
Oh, nggak ada kadonya. Aduh, gimana sih? Katanya ada kado. Udah, aku mau ke atas aja, guys. Daniel, ulang tahun aku, tapi sepi banget. Jess, woi, ngapain lu? Lagi santuy, kenapa sih? Ini kan ulang tahun aku, kok nggak ada yang ngasih kado, nggak ada yang kenapa-kenapa. Ya ampun, ulang tahun doang, bingung amat. Kok gitu sih, karena aku jarang ulang tahunnya. Gak tahu ah, aku mau lanjut main game. Nah. Ih, ngeselin semua, guys. Dan aku udah pakai kacamata begini, mau foto ya kan? Ah, ternyata gak ada kadonya, guys. Ngomong-ngomong, ini rumah aku sekarang, guys. Kita udah kaya raya, soalnya bapak dapat uang itu kan. Kita pakai uangnya buat beli rumah ini. Terus sama lihat, guys, ini ruang tamunya ya, guys, ya. Dan di bawah sini ada ruangan basement. Di sini buat naruh-naruh mobil, gaya banget papa. Tapi kita nggak punya mobil, guys. Parah banget kan? Padahal ada basement kayak begini tuh, lihat, bisa dibuka. Keren, tapi nggak ada mobilnya, parah, guys. Aduh, ini aku ulang tahun masa nggak ada yang ngasih kado sih, pa? Apa? Ah, ngeselin lah. Aku mau tidur aja lah. Parah banget yang ini. Main game, yang ono nonton film. Udah ah, tidur aja. Kejutan. Eh, lalalala, kok di sini? Kejutin. Kejutan, kejutin. Papa, ternyata ada kado buat kamu, Set. Wah, serius? Kado apaan tuh? Ayo, ikut papa. Aduh, emang kadonya apaan sih? Udah gak sabar nih. Aduh. Tadaa. Wow, mobil keren banget. Wih, sampai ada namanya ZX. Widih. Wah, makasih, Pak. Sama-sama, Nak. Iya, bagus amat. Aku juga mau, Pak. Oh, kamu juga mau? Yeah, kan yang ulang tahun aku. Tenang aja. Uang papa banyak. Seberapa banyak, Pak? Nih, lihat, dah. Huh? Eh, seberapa banyak, lihat. Nih, dah. Gak usah lama-lama, nanti giler. Waduh. Halo, ya, mau beli mobil. Satu dealernya kalau bisa saya beli. Waduh. Ya, dua mobil aja. Ya, segera ya. Dah. A few moments later. Ah, itu dia, mobilnya sudah datang. Mana? Wow. Mantap banget. Wih, gila keren banget mobilnya Ces juga. Ada namanya juga Ces, kemarin Ces. Wih, mantap Ces. Nice. Wow. Terus papa gimana? Tenang, habis ini papa mobilnya datang juga. Nah, itu udah datang. Mana? Wow. Wah, ini pasti nyaman banget. Mobil Sultan. Nice. Widih. Wah, ini pasti nyaman banget nih, Pak. Woi, lihat, aku bisa di atas. Wih. Wow. Naik dulu. Wah, mantap. Udah, besok berangkat sekolah kita naik mobil ini ya, Pak? Tentu aja boleh. Tapi emang kamu bisa nyetir? Nah, tenang aja, pasti bisa. Yoi. Siap berangkat, siap. Pak, tidur mulu pagi-pagi udah tidur. Eh, kalian mau berangkat? Oh, iya. Ya, pamit dulu ya, Pak. Ya, hati-hati. Berangkat dulu ya, Pak. Wuhuu, makasih mobil barunya. Sama-sama. Ngomong-ngomong, papa gak mau cari kegiatan apa gitu, kerja atau apa? Huh? Kerja? Kerja buat apa, nak? Papa udah kaya. Uang papa ada banyak. Wah, mantap banget, Pak. Dah, aku mau berangkat. Ah, gak tahu lah, yang penting mobil baru. Yaudah, Pak ya. Dadah. Wuhuu. Okidoki, lihat ini mobil Ces, ini mobil aku, guys. Kemarin kita langsung kursus setir mobil. Jadi aku sama Ces langsung bisa nyetir sekarang. Ayo Ces, siap belum? Ayo, jangan ngeledek. Hati-hati ya kalian. Bye, Pak. Awas, minggir. Wih, barbar banget lu. Bisa kejar, Kak. Bisa kejar, oke sini. Ayo, sini, kejar kalau berani. Beranilah. Waduh. Oke. Wih. Waduh, nabrak. Wih, gimana sih lu, Ces? Waduh, maklumlah, baru belajar. Tenang aja. Ntar bempernya biar diganti papa. Ya ampun, parah banget lu. Wuhuu, oke. Kita sampai juga di sekolah. Wow, lihat guys. Mobil paling keren di SD ini, guys. Ini gimana sih? Ya ampun, parkir kok nggak bisa sih lu? Maju ke kiri.
ke kanan, mundur. Aduh, nggak tahu ah, biarin aja. Lah gimana kocak, parkirnya agak bener. Aduh, udah bel aja tuh Cas, ayo masuk. Aduh, males banget aku. Cas, ayo. Bentar, lagi asik nih. Ya ilah, ih males banget aku guys, sekolah harus belajar segala. Aduh, males banget deh. Padahal kan mobil kita baru. Harusnya kita menikmati mobil baru kita dong. Ih, ini apaan lagi jabrik, ngalangin aja sih. Ih, kantut terus aja. Walking, walking in the morning. Apaan sih? Aduh, mana gurunya kayak gitu lagi. Males banget aku, bentar lagi pasti dia datang tuh gurunya. Ces, apa? Udahlah, santai aja. Ah, aku punya ide, Ces. Ide apaan? Gimana kalau kita sogok aja kepala sekolahnya, biar kita nggak usah sekolah, tapi kita tetap lulus. Gimana? Hah? Udah gila? Serius? Iya. Emang mau pak kepala sekolah? Kita kasih dia penawaran yang nggak akan mungkin dia tolak. Penawaran apaan? Sini aku bisikin. Yaudah, ayo kita coba. Cepetan. Sebelum gurunya datang. Waduh, udah gak sabar aja. Oke, oke. Ya guys, kita langsung aja guys. Ini dia. Kamu yang masuk. Kok aku duluan sih? Kan ini demo. Penakut lu, oke. Misi, Pak. Ya, silakan masuk. Halo, Pak kepala sekolah. Ada apa? Silakan duduk dulu. Baik, Pak. Weh, Ces, masuk dong. Aku nunggu sini aja. Nunggu situ lu. Ya, jadi ada apa ya? Begini Pak ya, Bapak kan tahu sendiri, Papa saya itu orang kaya raya, banyak duitnya. Oke, terus maksudnya apa ini? Maksudnya saya pengen Bapak bantu saya biar saya nggak perlu sekolah tapi tetap lulus. Apa? Apa kamu bilang? Waduh. Bapak bantu saya biar saya bisa lulus tanpa sekolah. Jadi kamu nyogok saya, ha? Enggak, Pak. Saya cuma minta bantuan. Kira-kira ini, Pak. Wah, kamu ini parah banget ya. Enggak mungkin lah saya nolak. Sini. Wah, ini jumlahnya berapa ini? Wah, kok cuma segini? Kurang ini. Tenang, Pak. Nanti saya kirim 10 begituan, itu 10 juta. Nanti saya kirim 100 juta. 100 juta mah kayak 100 ribu kalau buat saya. Oke, serius ya? Ya udah, kamu boleh pulang. Serius, Pak. Besok saya bawain lagi sisanya. Itu uang jajan saya sehari. Ya udah. Mulai sekarang kamu bisa nggak sekolah tapi kamu akan tetap lulus. Wuhuu, mantap. Makasih ya, Pak ya. Oke, saya pamit dulu, Pak. Ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Aduh, tenang aja Pak kalau itu. Ces, gimana? Berhasil. Wow. Mantap, kita gak usah sekolah sekarang, Ces. Kita bisa foya-foya. Yeepee. Aku mau langsung ngebut pakai mobil baru kok. Weh, tungguin. Kejar kalau bisa. Wah, lihat tuh. Mobil motornya butut semua. Sedangkan punya kita. Wow, keren banget kan? Iyalah. Kita mah gak level yang gituan, ayo. Wah, kebalik mobilnya, kocak. Hei, ya. Ayo, balap lagi nih. Oke. Satu, dua, tiga, jalan. Wah, curang lu. Yang paling cepat sampai rumah duluan, dia yang menang. Wah, kacau, lu ngitunginnya gak jelas. Makanya kejar. Wah, sial, ya. Kalah lu. Waduh, aku kurang kenceng, tapi nggak apa-apa lah. Aku mau pulang, aku mau main game pakai PS5 baru kok. Tungguin dong, aku juga mau. Waduh, ngomong-ngomong papa mana nih? Nggak tahu, coba cari aja. Papa, pa, nggak ada di bawah. Pa di atas ya. Pa, wah nggak ada juga cuy. Gimana papa? Kok lu nonton itu sih? Enggak kok. Dimatiin lagi. Enggak, orang aku gak nonton itu. Wah, parah lu. Mana papa gak ada? Terus kemana? Bentar, kok ada suara helikopter? Masa sih? Iya, sini-sini, coba. Mana sih suara helikopter? Di atas. Hah? Ces, itu apaan? Waduh, helikopter. Loh, kok dia buang-buang duit? Lepar-lepar duit. Ayo semuanya, ambil uang-uang ini. Ambil yang banyak. Waduh, banyak. Hujan duit. Hujan duit. Wah, banyak banget. Hujan duit. Ambil yang banyak. Hujan duit. Nah, itu kan.
tanpa apa. Oh, serius? Iya. A few moments later. Cucas, papa udah pulang. Halo, Cucas. Loh, kok kalian gak sekolah? Eh, pa, kok wajah dilempar-lempar gitu? Oh, akhirnya sampai rumah juga. Ah, tenang aja. Setelah papa pikir-pikir, kayaknya papa ini punya banyak uang tapi lupa berbagi. Makanya papa lempar-lempar aja. Waduh, tapi kok sampai segitu amat? Sampai-sampai aku lihat di berita tadi papa masuk berita. Ada di TV. Iya. Wah, bagus dong. Papa jadi terkenal. Jadi terkenal kalau papa ini kaya. Wah, ya udahlah. Aduh, enak banget ya kehidupan jadi orang kaya. Yoi, kita bebas melakukan apapun. Hohohoho, ini semua berkat siapa? Berkat papa, soalnya beruntung. Nice. Eh, ngomong-ngomong pa, emangnya uang papa sekarang masih berapa? Kasih tahu dong. Masih banyak lah, tenang aja. Uang itu gak akan ada habisnya. Coba dong pa, aku pengen tahu kali-kali ini. Wah, benar juga ya pa. Aduh, ya udah papa cek dulu ya. Ada-ada aja kalian ini. Wah, soalnya kalau masih banyak aku pengen beli mobil lagi. Huh? Mobil? Apa itu mobil? Beli ya dong. Kapal. Wih deh, gaya banget lu. La 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 la. Da 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 da. Oh, benar juga ya. Tak lama nggak aku cek ini uangnya. Oke. Masih ada. Hah? Hah? Lah, kok tinggal 10.000? Uangnya habis. Waduh. Beli kapal. Beli helikopter lagi, beli pesawat. Papa udah punya helikopter tuh, sekarang pesawat. Kapal. Oh, anak-anak. Ada berita buruk. Kenapa, Pa? Uang kita udah habis. Hah? Serius? Waduh, kok bisa habis? Papa juga nggak tahu. Ternyata uang kita gak sebanyak itu. Waduh, gimana dong? Tenang, kita masih bisa jual mobil kamu. Jangan mobil aku. Jangan mobil aku juga lah. Eh, suara apaan tuh? Kata sering polisi. Kok suaranya makin dekat? Huh? Lah, mereka berhenti di sini. Hah? Polisi? Oh, ada polisi? Iya, Pak, lihat. Waduh, sepertinya aku ketahuan. Semua yang di dalam rumah, keluarlah. Jangan mencoba untuk kabur. Kalian sudah dikepung. Kami tahu kalian mengambil uang hasil rampok dari Bank Brookhaven. Cepat keluarlah, atau kami akan masuk secara paksa. Hah? Ngambil uang hasil dari rampok bank? Hah? Mereka pasti salah nih. Pak, itu apaan sih, Pak? Aduh, nak, papa ingin mengakuinya. Hah? Mengakui apa, Pak? Sesungguhnya uang yang papa dapat bukanlah uang hasil dari menang undian, tapi memang papa mengambilnya dari uang hasil rampok bank. Papa tahu karena papa yang membantu para rampok itu menyembunyikannya karena mereka menodongkan senjata ke papa saat mereka di penjara. Papa langsung mengambilnya. Astaga, jadi selama ini kita memakai uang hasil kriminal. Oh, no. Wah, kacau, aku pusing. Mau jatuh rasanya. Mau jatuh. Ces, kenapa lu? Aduh. Waduh, Ces. Oh, tenanglah. Papa akan menyerahkan diri papa. Aduh. Ya ilah, Ces. Berarti selama ini kita gak beneran kaya, Ces. Iya nih, waduh papa gimana? Woy, gua ditolongin tangko, Ces. Aduh, gimana sih? Bentar, nanti cari bantuan. Pa. Tenanglah, Ces. Ini masalah papa, seharusnya papa gak ngambil uang itu. Waduh. Cepat keluar dengan posisi tangan diangkat. Cepat. Kamu kelak harus jadi orang sukses ya. Jangan seperti papa. Kau harus berjuang, bekerja keras, mencari nafkah yang halal. Tidak ada yang instan, nak. Tidak ada yang instan. Oh, papa. Bagus, balik badan. Oke, jangan bergerak. Baiklah, masuk ke mobil polisi. Itu di dalam rumah siapa saja? Oh, cuma anak-anak saya, Pak. Mereka nggak tahu. Tolong jangan ditangkap. Baiklah, kami akan amankan. Cepat, masuk mobil. Ayo, ayo cepat. Ayo masuk. Ya, Ces. Nggak jadi kaya kita, Ces. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Dari sini kita belajar bahwa nggak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Dan, Ces, kita harus berjuang.
itu pesan papa tadi? Nggak tahu lah, aku udah pusing. Ayo anak-anak. Dan satu lagi, kalau udah kaya jangan sombong, ntar kena karma kayak kita gini. Aduh, malah ceramah. Ayo. Aduh, apes, apes. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya, tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.